Ya, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam perlawanan di antara Panamera Kings, iaitu dia sepatutnya Bayern Munich, bertemu dengan Manchester United dalam perlawanan persahabatan. Ya, nampaknya Bayern Munich bermula dengan garang. Oh, saya tak kenal nama dia. Oh, Tennocott. Oh, satu hantaran lintang. Oh, cuba mencari Gois. Itu dia punya gol Manchester United, David Mayer. Satu hantaran lambung kepada Di Pablo. Ya, Di Pablo, pemain berasal daripada Parit Buntah, hantaran kepada Di Gois juga. Dua orang Di Gois, adik-beradik saya rasa. Okey, kepada Di Pablo, hantaran kepada Limanas. Cuba mencari pemain di dalam kotak penalti, tapi berjaya dihalang oleh pertahanan Bayern Munich dan seterusnya mereka tidak melakukan serangan. Sebaliknya menghantar-hantar ke belakang. Sompek lagi tu. Satu hantaran lambung. Ya, permainan lambung memang biasa sekali dalam permainan bola sepak. Lambung ke atas, lambung ke bawah. Tolak saja bola tu biar sampai di atas. Ya, satu hantaran yang sia-sia. Tak berlatih ke apa? Balingan untuk pasukan Bayern Munich. Dah ke depan, dah ke belakang. Macam biasa untuk mengatur serangan. Itu dia Di Gois. Berjaya dihalang oleh pertahanan Manchester. Dan sekali lagi, midfield Manchester berjaya mengawal keadaan. Dan kali ini Laverina, pemain berasal saya pun tak tahu dari mana, F. Eriksen, sepatutnya di situ berjaya mengawal keadaan Limanas. Dan nampaknya Manchester banyak menyerang daripada bahagian sayap. Sayap ke tengah, tengah ke sayap dan ke tengah. Kali ini cuba satu lembatan. Oh tidak, kehantar ke belakang. Lepas tu dia ke belakang balik. Dan kemudian disekat kemudiannya. Cantik. Teruskan, teruskan. Schreiber. Oh, satu hantaran lambung mencari Di Gois. Gagal. Oh, tu Di Gois. Manchester tu Di Gois. Aku pun tak tahulah sekarang ni. Okay, Olivares ke Wasajil. Mungkin itu pemain daripada Nepal. Okay, Olivares cuba hantaran lambung dan mencari. Oh, kental sungguh pertahanan Bayern Munich ni. Tapi itulah dia. Kental-kental pun tendang dekat member. Okay, Vasalish kepada Limanas, right wing pasukan Manchester United. Gibasano kepada Limanas kembali. Cuba mencari B. Di Pablo dan hantaran lambungnya mencari M. Lavrina. Dah terlalu kuat. Okay, dirampas oleh G.L. Gilgoza. Minta maaf ya. Ulasan ini agak kelengkabut kerana nama pemain yang tidak familiar. K. Vasilis. Oh, ni tu K. Vasilis juga. Ya, begitulah jika kita bermain PS ya. Selagi kita tak dapat pemain-pemain yang ada nama, kita sebut je lah apa semua pemain-pemain yang ada. Okey, itu dia. Kita boleh tengok statistik separuh masa pertama. Possession Bayern Munich ataupun Panamera Kings. Tak sedap langsung namanya. 40% dan Manchester United 60%. Shots on target kosong. Maksudnya apa midfield orang buat dan juga apa penyerang mereka buat. Sungguh tak best game ni. Tak apa, kita tengok separuh masa kedua. Adakah akan berlaku jaringan? Manchester United akan mula sepak bola kepada Hittich. Hittich kepada Eriksen, kepada Vasilis. Vasilis cuba untuk mengatur gerak kepada Lavrina. Keo Oliveras. M. Lavrina cuma melakukan cross, saya rasa. Oh tidak, dia terguling-guling, terpusing-pusing kat di situ. Keo Vasilis, rembatlah, woi. Kepada Hittich. Hilang bola. Hilang bola. Duk kuntil-kuntil bola. Aku dah cakap dah. F. Eriksen terus ke atas, tidak langsung cuba untuk membina serangan. Mungkin ini
strategi Jurati ialah counter attack ataupun bermain melalui lambung gaya Zainal Abidin. F. Erickson, J. Basano kepada V. K. Vasilis. Aku malas nak sebut urut depan lah, sebut Vasilis saja. J. Basano tersebut juga. Manas, Manas pas Manas, Manas. Okey, Oliveras. M. Lavina, kau tolonglah cross. Kau tak ada cross langsung. Cross, cross. Mudah. Itulah. Masih last sekali lagi. Pasano, nampaknya midfield dikuasai oleh Pascal Manchester United. Tapi, tiada idea langsung. Pusing-pusing. Bagi dekat flanker, flanker pusing balik ke tengah. Itu sajalah. Itu dia. Yeah, mati begitu saja gaya serangan Bayern Munich. Gaya permainan seperti ini akan menunjukkan seri 0-0. Hambar. Ya, satu, satu hantaran yang cantik. Gaya Safiq Rahim. M. Lavrina. Cross, cross mangkuk, cross. Ya, seperti yang saya cakap tadi. Ah, baru dia nak cross. Walaupun cross tu rendah. Ah, tapi kau cross juga. Eroka. British. Cuba mencari Basano. Basano. Patut keluar je pemain ni. Daripada tadi apa dia buat. Vasilis untuk Bayern Munich. Yeah, lambung lagi dan pasti hilang bola. Oh, kali ni dia dapat. Big boys, satu kawalan yang baik. F. Shannon. Sahnone. Whatever they call it. Oh. Itu dia satu-satunya serangan yang kita boleh tengok. Hampir. Hampir mencetuskan gol pertama untuk Bayern Munich. Oh. Sepakan gol untuk David Meyer. Eriksen. Balik pada Eriksen. Okey, Eroka. Hantarnya sia-sia. Bayern Munich cuba mengatur serangan daripada bawah. Tapi mungkin bola lambung juga. Yes, seperti yang dijangka. Dan itu dia, telah berakhir dengan keputusan 0-0. Ya Allah, bengangnya aku game ni. Masing-masing mendapat satu mata. Kita berjumpa lagi jika ada saya rasa nak main lagi game ni.